Selamat pagi semuanya. Pertama pastinya bersyukur sekali hari ini bisa datang ke istana untuk bertemu Pak Jokowi. Dan sebuah kebanggaan juga hari ini bisa hadir dengan dua peraih medali emas untuk Indonesia. Dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami. Dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Oke. Oke, kayaknya karena bulu tangkis tuh cukup padat jadwalnya, jadi kayaknya saya akan fokus ke World Tour yang mungkin masih ada beberapa sampai akhir tahun. Dan di beberapa turnamen itu saya berharap prestasi saya bisa bagus, saya bisa meraih juara. Minggu ini karena sejujurnya persiapannya cukup padat ya Mbak, karena saya hari Minggu tuh sudah berangkat ke Jepang. Jadi mulai dari kemarin pulang dari Paris saya udah mencoba latihan sedikit-sedikit mulai lagi dari awal. Karena kemarin di Paris cukup lama, hampir sebulan, jadi pastinya jet lag gitu-gitu masih berasa kan dari jam tidurnya yang beda. Jadi saya coba maksimalkan sih Mbak, karena di hari Minggu besok saya udah berangkat turnamen ke Jepang. Oke. Mungkin ketemu dengan keluarga sih, karena ya itu tadi lama sekali di Paris, jadi kayak udah homesick juga. Jadi ketemu dengan keluarga, merayakan bareng keluarga juga medalinya, dan kemarin minggu lalu saya ulang tahun, jadi merayakan semuanya bareng-bareng dengan keluarga. Terima kasih. Kenapa? Puji Tuhan Bapak Ibu ikut senang dengan pencapaiannya, dan Bapak Ibu juga terlihat senang sih. Jadi itu yang mungkin bisa buat aku lega juga. Jadi ya itu sih Mbak harapannya. Mungkin ada pengalaman yang berkesan Mbak ketika berada di Olimpiade. Oke. Yang berkesan adalah karena kemarin tinggal di Olympic Village dan itu jadi satu dengan banyak atlet lain dari cabang olahraga lain, mungkin dari cabang olahraga kayak tenis dan atletik gitu-gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sih, bisa ada dalam satu lingkungan dengan banyak atlet hebat, termasuk juga dari atlet Indonesia banyak sekali karena belum pernah kenal sebelumnya. Terus ada juga dengan kayak idola-idola dari cabang olahraga lain sih. Kemarin sempat ketemu beberapa idola yang biasa nonton di TV, tapi kemarin karena tinggal di village bersama-sama jadi ketemu juga di itu. Pemain tenis Nadal. Apa tetap bareng? Apa lagi? Sama Nadal. Udah sih itu aja. Enggak, foto aja.